usah nangis begitu. Ada tamu. Eh, kemarin teman kamu jatuh juga enggak apa-apa. Tapi Pak, di sini itu satu anak satu ranjang ya, Pak ya? Alhamdulillah, Pak. Jadi memang kami menyediakan ranjang susun. Jadi anak-anak itu dapat ranjang masing-masing begitu. Iya. Kenapa ini, Pak? Kenapa, Tifa? Jatuh dari gasung. Nggak usah nangis begitu, ada tamu. Eh, kemarin teman kamu jatuh juga nggak apa-apa. Tapi sakit. Pak, maaf Pak ya. Ini sakit sekali Pak ya. Ya, maklumlah dia jatuh dari ranjang susun. Emang setinggi apa ya ranjang susunnya? Ranjang susunnya ya setinggi itu. Wah, lu! Wah! Cowoknya butut gitu. Nggak apa-apa kali, daripada gue dijemput pakai mobil baru. Ya lo gimana sih? Harusnya seneng dong kalau misalkan pacar punya mobil baru. Makanya lo lihat dulu dong mobilnya kayak apa. Nah. Buset. Percakapan orang kaya nggak boleh kita. Bahaya, jangan loncat-loncat, bahaya. Maaf ya Om. Siapa yang ngomong sama adik? Orang saya ngomong sama itu. Buset. Jangan loncat-loncat, nanti jatuh gimana? Tuh kan, dibilanginnya, yel. Biasa aja, jangan loncat-loncat. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Mohon izin nih. Iya. Waduh, bagaimana ini? Kendaraannya nggak ada lampunya nih. Maaf, Pak. Saya lagi belajar mobil, Pak. Maaf ya. Mas, jangan bohong ya. Nggak bohong, saya. Kalau belajar mobil itu pasti ada instrukturnya. Ada instrukturnya. Tapi lagi ngajarin yang lain, Pak. Ngajarin yang lain? Iya. Tuh. Waduh. Kalau tanda ini, jatuh. Iya, lu pasti datang. Ini udah di jalan nih, ngebut banget nih. Weh, awas. Aduh deh, untung kamu gak apa-apa ya. Kata siapa Om gak apa-apa? Lihat lu dong, belakangnya. Buset.